Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara menghilangkan karat-karat dengan menggunakan gerinda tangan. Ini biasanya yang bersarung kulit dan bermaterial baja-baja bekas, serta saat penyimpanan tidak dikasih krim oles bilah atau finger oil atau baby oil. Simak videonya sampai selesai. Langkah pertama yaitu siapkan secangkir kopi kental. Selanjutnya siapkan air dalam wadah ember untuk mendinginkan bilah yang kita perbaiki agar tidak merusak sepuhan. Jadi perlu diketahui dan perlu diperhatikan, yaitu ketika penyimpanan jangka panjang untuk pisau-pisau bersarung kulit sebaiknya menggunakan krim oles bilah. Ada yang ukuran kecil dan ada yang ukuran sedang. Nah, setelah dikasih krim oles bilah pada seluruh permukaan bilah, lalu di wrapping atau dibungkus plastik. Selanjutnya disarungkan, maka ketika penyimpanan jangka panjang bilah kita tidak akan karatan, baik itu menggunakan material baja bekas maupun material baja-baja modern. Untuk yang bersarung kayu sama juga, ketika penyimpanan pakai krim oles bilah maka awet. Baik, langkah-langkah yang kita akan lakukan selanjutnya, kita siapkan gerinda tangan tentunya, dan stropping, dan juga ini ada amplas model tatakan, ya, mode tatakan. Yang ini grid 240 juga. Untuk yang grid yang dipakai di gerinda tangan, kita pergunakan grid 240. Kita akan pasang pada permukaan mesin gerinda, lalu kita akan praktekkan. Tombolnya terlalu keras. Thank you.
Baik, seperti ini hasil akhirnya. Untuk finishingnya masih, karena spot karatnya terlalu dalam, maka masih ada gambaran-gambaran hitam di sini, di pangkal, di tengah, di ujung, tapi hanya tinggal gambarannya saja ya. Jadi diraba dia sudah halus di sini juga. Gambaran saja. Ini hasil kita gerus dengan gerinda tangan dan finishing tetap menggunakan tatakan amplas dan juga strobing. Ini materialnya baja wilis untuk panjang 21,5, lebar di pangkal 2,6, ketebalan 3,5. Handlenya kayu johar atau kayu kiareng, keras dia, bisa untuk sembelian sapi gaya tarik murni atau sembelian kambing. Kita lepas harga Rp375. Kita tes di tisu. Perhatikan untuk ketajamannya. Ketajamannya mantap. Dari pangkal hingga ujung. Bahkan antara tangan menslis dengan dada itu sangat bawah ya, sangat bawah sekali. Hasilnya seperti ini, mantap banget, tajamnya setajam silet. Untuk di kertas megangnya begini. Dengan sarung kulit sapi asli, tebal, jahitan rapi, model selobohan, ada cantolan ikat pinggang yang gede. Tanyakan ke admin untuk stoknya, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.